tentunya terima kasih kepada warga masyarakat Bukat yang mana telah mempercayai saya untuk menjabat lurah lagi. Ya, kemudian insya Allah ke depan nanti kita bisa amanah sesuai dengan yang diharapkan oleh warga dan masyarakat semuanya. Untuk program apa Pak yang ke depan dalam waktu nanti pasca pelantikan Pak? Kalau program kita melanjutkan programnya lurah yang terdahulu seperti apa kita belum bisa mengetahui, sehingga kita harus mempelajari apa yang sudah di program oleh lurah yang lama, sehingga kita meneruskan dan mungkin akan ya kita lebih ke depan lebih maju mudah-mudahan insya Allah seperti itu. Kalau tempo dulu Pak nih selama Bapak menjabat kan ada banyak hal pembangunan yang cukup merata nih. Gimana untuk meneruskan yang 7 tahun yang lalu atau gimana Pak? Tadi kan ada penulisan ya, gimana Pak? Alhamdulillah kalau yang tahun-tahun dulu waktu saya menjabat lurah itu kan kebetulan di wilayah sini juga beda dengan zaman sekarang ya. Sekian tahun yang lalu sehingga perbedaannya sudah lumayan. Kemudian insya Allah nanti kan juga kita akan membenahi ini. Baik lagi insya Allah. Ya, terkait dengan Pasar Hewan dulu yang tempat di Giaungan tapi sampai hari ini ternyata kita membuat pasar itu tidak semudah yang kita bayangkan kan ya. Kita sudah membuat embrio ternyata juga enggak jalan. Nah, sekarang ini diubah oleh Pak Lurah yang lalu dijadikan biar untuk pemancingan. Berarti Pak Banti akan membuat tip yang lain misalnya destinasi Pak? Destinasi juga masih kurang di sini, insya Allah nanti ke depan juga kita berkumpul dengan warga masyarakat untuk membuat destinasi biar ada nanti pariwisata di sini. Mudah-mudahan insya Allah pariwisata maju. Dalam waktu dekat Pak, apa yang langsung dikerjakan nanti pasca pelantikan ini kan ini juga termasuk urgent di kalau di awal-awal Pak? Di awal-awal itu kan kita juga terganggu dengan pendanaan dari pemerintah ya Pak. Jadi kita hanya menjalankan tugas. Insya Allah kalau nanti ada dana kita juga pembangunan yang utama kita dahulukan agar skala prioritas pembangunan. Bisa dijabarkan Pak ini Desa Putat selama Bapak pimpin terus nanti kedepannya akan di planning seperti apa Pak kira-kira Pak? Ya ini kalau kita kan buat master plan ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita rencanakan master plan itu bisa terwujud. Kita belum bisa secara yang lebih jauh karena ya juga belum masuk ke kantor ya. Pesan Pak Banti kepada masyarakat yang ini sedang giat-giatnya untuk membangun Putat dan ada semacam teknologi informasi yang mendorong mereka Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak yang mana warga masyarakat telah mempercayai saya kembali untuk menjabat lurah 6 tahun ke depan dan sekarang itu sudah samanya IT ya. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya ini semua pembukaan tentang dunia luar melalui media itu nanti bisa saling memberikan masukan untuk kemajuan desa. Terhadap dua pesaing Bapak ini gimana Pak? Kalau pesaing merasa tidak ada pesaing karena semua baik. Jadi kita juga terangkul semua warga sama, tidak ada perbedaan. Jadi kebetulan alhamdulillah kondusif lah di sini. Tidak ada masalah. Jadi nanti akan saling menghargai lah. Saling bahu-membahu untuk Putat Pak. Nanti kita saling kerjasama lah. Ya, ada pesan yang khusus kepada perangkat atau mungkin pendukung Bapak yang pada